Buddha Jaya Manggala Gata. Sair tentang kemenangan sempurna. Bahu saha sama bini mita sau dan tangri meikala kudita go rasa sena marang rana dida mawidina itawa munindo tante jasa bawa dute jaya manggala ni mara tile kamapiyu cita sabar rating yora lawana lawakama kamata dhaya kang kanti sudan tawidina jitawa munindo tante jasa bhavatute jaya manggala ninala giring gajawarang adi mata butang dawang gija kamasani wasudarunan tang medang buse kawidina jitawa munindo tante jasa bawatu de jaya manggala ni u kita ka kamati hata sudarunantang dawan tiyo jana patang gulima lawan tang idim bisang katamano jitawa munindo tante nyasa bawa tute jaya manggala nikat wanaka amudarang iwaka bine ya cinca ya duta wacana jana kaya maje sante naso Tuhan dan luhur mawidina jitawa munindo tante jasa bawa tute jaya manggala nisa cang wihaya matisa cakawa daketu wada biru pita manang hati anda butang raja padi pajanito citawa munindo tante jasa bawa tute jaya manggala ninando pananda bujagang wibudang mahiding putra nate rabu jage nadama payanto idu pade sawidina jitawa munindo tante jasa bawa tute jaya manggala niduga hadi ibu jage nasudata hatang brahma wisu dijutimi nibaka bidanang nyana gade nawidina jitawa munindo tante jasa bawa tute jaya manggala ni eta ibu da jaya manggala takhata yo wacano dinadine sarate matande hedawa nane kawiwida nicupa dawa ni mokang sukang adigamai yanak rusak panyo. Dengan 1000 tangan yang memegang senjata, dengan menunggang gajah Girimekhala, Mara bersama pasukannya meraung menakutkan. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan dhamma-dhana. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapatkan berkah kemenangan. Lebih dari Mara yang membuat onar sepanjang malam, Yaka Alawaka yang menakutkan, bengis dan congkak, raja para bijaksana menaklukkannya, menjinakkan dengan kesabaran. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan.
Nalagiri, gajah mulia menjadi sangat menyeramkan, sangat kejam, bagaikan hutan yang terbakar, bagai senjata cakra atau halilintar. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan percikan air cinta kasih. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapatkan berkah kemenangan. Sangat kejam dengan pedang di tangan yang kokoh, Angulimala berlari mengejar sepanjang jalan tiga yojana dengan berkalung untaian jari. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan kemampuan pikiran yang mengagumkan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapatkan berkah kemenangan. Setelah membuat perutnya gendut seperti wanita hamil, dengan mengikatkan potongan kayu, Cinca memfitnah di tengah-tengah banyak orang. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan keteguhan yang luhur, yakni kedamaian batin. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan. Sakcaka yang berkata menyimpang dari kebenaran, dengan pikiran buta mengembangkan pandangan kelirunya. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan terang pelita kebijaksanaan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan. Nando Pananda, naga berkekuatan besar yang berpandangan salah, putra Buddha yang terkemuka, Moga Lana Tera, menjelma sebagai naga, pergi untuk menjinakkannya. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan kekuatan sakti. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan. Bagaikan ular yang melilit di lengan, demikianlah pandangan salah yang dimiliki oleh Baka, Dewa Brahma yang memiliki sinar cemerlang dan kekuatan. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan pengetahuan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan. Inilah 8 sair berkah kemenangan Sang Buddha yang seharusnya dibaca dan direnungkan setiap hari tanpa rasa malas, hingga mampu mengatasi berbagai rintangan. Orang bijaksana mencapai pembebasan dan kebahagiaan.